Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Java Channel, channel yang membahas tentang segala macam tutorial yang ada di sekitar kita. Semoga dalam perjumpaan kali ini kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan rezekinya. Tak lama lagi dan tidak lama-lama lagi kita akan membahas tentang cara mengatur notifikasi live streaming di TikTok, yaitu cara mengatur live streaming yang ada di TikTok. Jadi untuk bulan ini TikTok mengadakan live streaming atau siaran langsung bagi pemakai TikTok, tapi itu untuk yang minimal 1000 subscriber, minimal 1000 follower, atau bagi konten yang kreatif. Jadi tidak semua pengguna TikTok itu bisa siaran langsung, bisa minimal 1000 follower atau konten kreatif. Gimana caranya? Mari kita simak cara mengatur notifikasi live streaming di TikTok. Kita harus mempunyai aplikasinya, yaitu TikTok. Kita menuju ke aplikasinya, aplikasi TikTok. Seperti ini. Caranya yaitu kita tekan profil kita yang ada di kanan bawah. Setelah itu kita klik titik tiga yang ada di kanan atas. Setelah itu kalian cari tulisan yang ada tulisannya notifikasi push. Notifikasi push paling bawah tengah. Nah, ini itu ada di akun, terus di bawahnya akun itu ada umum. Nah, itu di umum itu ada tulisan notifikasi push. Itu kalian klik. Untuk notifikasi push ini pemberitahuan kalau kalian mendapatkan like, komentar, pengikut baru, atau sebutan, atau misalkan ada yang ngetag nama kalian di video orang, itu akan muncul notifikasinya. Dan pesan langsung, terus video dari akun yang kalian ikuti, dan saran video. Dan untuk pembahasan kali ini yaitu siaran langsung atau live streaming orang yang kalian ikuti. Jadi misalkan orang yang kalian ikuti sedang live, maka kalian akan mendapatkan notifikasinya. Gimana caranya? Yaitu ini ada tulisan live, itu kalian geser seperti ini. Terus rekomendasi saran siaran itu kalian geser juga. Nah, begitu untuk caranya kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi live streaming dari penggemar atau idola kalian. Demikian untuk tutorial cara mengatur notifikasi
video live streaming di TikTok. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.